Selamat datang di Cuma Podcast. Attention, pay attention, pay attention for me. Pay attention, pay attention, pay attention for me. Halo everybody, halo semuanya. Okay. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya para pendengar yang tidak setia. Siapapun yang dengerin. Iya, ya mungkin kita masih amatir-amatir ya. Sorry yang kalau masih canggung-canggung gini kan masih maklumin wajar lah. Ya, maklumin aja lah. Mungkin kita intro-intro dulu ya, intro-intro biar, kecil. Biar pada kenal dulu, iya, kan biar... tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak pancal ya. Ya, dari kamu dulu, Boy. Namanya siapa, Boy? Nama saya Muhlisin. Dan ya. Saya Dandi Signatur. Dandi Signatur. Ya, kami berdua adalah pemandu podcast yang tidak punya sertifikat. Tidak punya tujuan. Yang tidak punya referensi. Tidak punya manfaat. Tidak berpengalaman. Tidak ada masa depan. Dan tidak punya pacar. Wah, gak apa-apa, Boy. Suka tekanin pacar. Iya, masalah hati itu penting, Boy. Kadang, Boy. Iya, emang sih. Apa-apa yang waya-waya puasang ini. Aduh. Eh, ini kok intro-intro ini? Intro. Kita kembali ke intro ya. Kita itu berasal dari sebuah kota kecil di... Oh iya. Ini kabupaten. Intro dulu ya, Boy. Bukan kota. Ini kabupaten. Kabupaten. A small paradise in North Java. Anjir. Boy. TOEFL-nya berapa, Boy? Kita itu berasal dari kabupaten yang bernama... Apa? Kabupaten Batang, Bro. Batang, masa bro. Lupa, Bro. Aduh. Yang enggak tahu Batang bisa searching di Sorry. Kesalahan teknis, link-nya jatuh. Yang enggak tahu Batang bisa searching di Maps. Iya, pasti enggak ketemu kok. Biasanya pada tahunnya Pekalongan. Alas Roban. Kalau yang enggak tahu Batang itu Pekalongan, Ngetan City toh. Nunggu Batang gue. Nah, itu. Kalau dari Semarang ke Kulon City. Kulon City, Kendal loh. Dari Kendal kuli Batang. Yo, kuwi ngono. Itu sekedar informasi aja sih, Boy. Padahal enggak penting kan. Kalian juga kapal ke sini saya yakin. Paling sini laut karo pantura toh. Lah iya. Adanya bau aspal, bau asap, bau kegagalan juga ada. Bau kegagalan. Pesisir pantai. Ketawa. biar ngecil dikit biar santai. Ya mungkin kita berdua akan memandu podcast Cuma Podcast. Ini kan perkenalan dulu. Episode-episode ke depannya. Mungkin dari sampai sini dulu aja ya. Cuma kan cuma perkenalan dulu. Baru intro dulu ya. Ntar pembahasan bisa di episode pertama kami. Nanti kalau barangkali nanti kalian ada saran-saran tema-tema podcast kita selanjutnya bisa di-follow IG-nya @dance_ ya. Oke, _ gitu ya. Dan IG saya _3x MUKH. Nah, bisa di-follow nanti kalian bisa komen di situ. Oke. Apa sih tema-tema yang akan kita bahas? Apa sih? Karena cuma podcast ini membahas apa saja tanpa manfaat. Kita enggak ada faedahnya di podcast ini. Ini cuma ngobrol-ngobrol doang. Sharing-sharing. Barangkali nanti kita akan mendatangkan bintang tamu yang kocak. Yang kocak. Yang komedi-komedi gitu kan. Yang masih asing lah di sini. Iya. Buat yang jelas bukan selebgram, bukan selebriti. Orang-orang itu, biasa. Sampah itu. Hanya orang-orang tani, orang-orang tani. Kita itulah manggil-manggil nanti bintang tamu ke depannya kalau punya duit lah. Siapa tahu ini kan ngasilin duit. Walaupun cuma ngobrol gini doang. Siapa tahu aja rezeki namanya rezeki ada yang tahu kan ya. Ya udah mungkin intro kita kepanjangan, Boy. 5 menit ini. Segini aja ya, Boy. Yeah. Jadi tunggu kita aja di episode pertama Cuma Podcast. Pantengin, enggak lama lagi tayang. Enggak lama lagi upload. Okay. Pasti kalian menyesal telah mendengarkan itu. Kuping kalian langsung kopok. Paling habis ini upload ini episode pertama ini. Oh iya, episode pertama besok langsung upload ya, Boy ya. Sekalian intro. Intro ya udahlah, nanti kapan. Ya udah. Ini kan intro aja. Oh iya, intro. Ya udah. Semuanya dadah dulu ya. See you. Sampai bertemu di episode pertama kami Cuma Podcast. Pay attention. Pay attention. Pay attention. Boris. Pay attention. Pay attention. Pay attention for me.